Bila selesai semua rasul yang tak berdosa ni tuan, Allah pun panggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggil umat Nabi Muhammad. Sebelum tu Nabi yang minta Allah Ta'ala dahulukan umat dia ke depan. Tu saya tak cerita. Panggil umat Nabi Muhammad. Bila panggil umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad masih di situ. Ni panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di situ. Kemudian Allah tunaikan janji pertama kepada umat Rasulullah, iaitu satu pemberian yang mana-mana Rasul dan Nabi tak dapat. Tuan-tuan tahu apa dia? Saya pernah sebut kat masjid tuan-tuan, sekumpulan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini akan masuk ke dalam syurga tanpa ditimbang dan tanpa mereka lalu di depan timbangan walaupun sesaat. Ayuh ustaz, takkan hebat daripada Nabi lain? Bukan masalah hebat tak hebat, tetapi itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah hanya kepada sebahagian kecil umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan ini digelarkan sebagai satu kumpulan yang masuk ke dalam syurga Firdaus tanpa ditimbang dan tanpa diazab walaupun sesaat, terus masuk. Inilah cerita dia. Allah Ta'ala pun kata kat Nabi, wahai Muhammad, panggil umat kamu yang mulia ni. Siapa tuan-tuan? Geng ni, grup ni. Maka Nabi pun panggil. Tuan-tuan seronok tak waktu tu nama kita? Nama kita panggil, Rasul panggil, panggil nama, panggil nama kita. Ni hak masuk syurga ni, tanpa hisab ni, masuk terus. Tuan-tuan, Nabi Musa kena panggil nama, timbang dulu amalan dia. Nabi Musa kena timbang. Nabi Ibrahim ditimbang dahulu amalan, kecuali sebahagian ni. Panggil, impun main depan, terus berjalan. Pergi ke mana? Telaga. Sehingga malaikat, bila jalan terus pergi ke telaga ni, tak timbang pun malaikat panggil. Ayuh, kalian sepatutnya ke sana dulu. Semua orang diberikan buku amalan. Maka jawab kumpulan ni, kami umat Rasulullah. Kumpulan pertama yang dimuliakan oleh Allah tanpa hisab dan azab. Kalau macam tu silakan jalan pi. Selesai, habislah kelompok ni. Tak ada tuan-tuan. Bila tak panggil nama tuan tu, habis. Selesai. Yang lain apa dia? Seorang-seorang tampil ke hadapan. Pi satu orang soleh. Satu orang soleh, bila dia pi ke depan, Allah panggil nama dia. Timbang amalan dia, nampak pahala dia bergunung ganang. Pahala dilihat dengan mata kasar ketika itu. Pahala dilihat dengan mata kasar ketika itu. Ni nampak ni pahala, nampak pahala. Malam ni kita sebut sallallahu alaihi wasallam, kita tak nampak. Di mahsyar nanti bila orang Ta'ala timbang tu, kita nampak, nampak. Maka orang soleh ni, dia nampak. Orang soleh. Tapi timbang atau tak timbang, dia tak masuk grup hard power tu, grup yang paling power tu saat ni. Tapi mudah timbangan dia. Timbang atau tak timbang, akhirnya habis, selesai. Habis selesai, baru soalan yang kedua, malaikat pun umumkan, sekarang ini sedang ditimbang amalan fulan bin fulan. Siapa yang di mahsyar ini pernah mengenali fulan dan ada nak tuntut sesuatu, sila tampil ke hadapan. Tu dia orang mai. Tu dia orang mai. Inilah lah cerita ni last. Lepas tu saya tutup. Orang pun mai dalam belakang dia. Nabi kata ketika itu ada seorang hakim yang adil, Islam dan adil, Muslim dan adil. Dia mengadili orang di mahkamah. Ketika itu dia bercita-cita dan memohon kepada Allah, kalaulah dahulu aku tidak pernah mengadili
walaupun di antara dua orang yang meminta sebiji buah kurma. Dia bercita-cita macam tu sebab nak kena tanggung. Tuan-tuan hakim, kadang-kadang sehari tu 16 kes. Kalau mahkamah ni kan, apa keluarga kan, mahkamah syariah hak cerai apa semua ni kan, 16 kes. Maka orang soleh ni tuan-tuan, bila panggil nama dia, bila malaikat kata ada siapa nak minta, tak ada. Dengan isteri dia, dia bagus. Dengan anak-anak dia, dia tunai tanggungjawab. Semua diberikan didikan agama yang baik. Semua menutup aurat dengan elok. Anak-anak dia mendoakan dia sampailah, sampailah mereka tua, mereka mendoakan mak ayah. Ini orang soleh. Dengan jiran, dia tak ambil hak jiran. Dia tak pernah bising, membising sampai ganggu jiran. Dia tak pernah buang sampah dengan jiran, ke rumah jiran. Di pejabat, dia tegur siapa yang buat salah. Tak ada siapa nak tuntut kat dia. Maka selesai dia, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, waktu tu diberikan buku, maka tangan kanan dia pun angkat, dia pun ambil buku dia, maka dia ahli syurga. Berlari nak pergi ke telaga, rupanya nampak anak dia duduk ada dah telaga. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali ke pangkuan keluarganya dalam keadaan yang gembira. Kembali ke mana tuan? Nu nampak anak dia. Kalau anak, nu nampak ayah dia. Rupa-rupanya ayah dia siap lah. Berlari lah tuan-tuan. Bila nampak mak duduk kat situ dah siap, apa semua, pegang buku dengan tangan kanan juga, berlari lah. Ni orang Ta'ala sebut, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُرًا. Berpeluk-peluk mereka, bertangis-tangisan mereka bila jumpa satu keluarga. Semua Allah takdirkan sebagai ahli syurga. Walhamdulillah.